Ya, saya pernah terima beberapa pertanyaan, ya cukup banyak, mengenai mikrofon lavalier, seperti yang saya pakai ini ya, mikrofon lavalier. Kenapa ketika kita merekam menggunakan mikrofon lavalier, kita udah menggunakan mic wireless clip-on misalnya, ada yang bentuknya lavalier, ada juga yang Saramonic wireless dan sejenisnya, dan kok suaranya kok masih bocor, ya kan? Suara sound system masih bocor, kemudian suara audiens ya masih bocor ya. Dan mungkin kalau teman-teman lihat video ini juga akan mendengarkan suara bocor dari mungkin sekitar saya ya, karena rame banget ya. Dan kenapa kok seperti itu gitu ya, perlu teman-teman ketahui bahwasannya mikrofon lavalier itu merupakan salah satu jenis mikrofon kondenser ya. Jadi yang digunakan adalah kapsul electret kondenser. Jadi mikrofon tersebut itu bisa dibilang termasuk mikrofon yang tipikalnya dia itu sensitif. Jadi menangkap frekuensi yang lebih luas dan juga jangkauan pick up-nya juga yang lebih luas. Nah, hal itulah yang menyebabkan mikrofon lavalier atau mic clip-on atau mic wireless clip-on lainnya suaranya akan terdengar ada bocor dari luar, ada bocor dari audiens atau dari sekitarnya, semacam itu. Lalu sebenarnya untuk apa sih mikrofon lavalier itu? Kok suara masih bocor tapi kok masih ada dijual, masih ada dibikin gitu, masih banyak yang menggunakannya ya. Mic lavalier sendiri atau mic click on itu diperuntukkan agar ketika teman-teman merekam sebuah konten, baik itu video atau mungkin saya juga pernah live di salah satu stasiun TV itu juga menggunakan mikrofon lavalier. Itu digunakan agar suara itu bisa lebih fokus ke pembicara, misal seperti ini. Walaupun suara-suara sekitar itu terdengar, tapi suara saya sebagai pembicara yang dipasangi clip on, dipasangi mic lavalier, itu akan lebih fokus atau lebih apa ya istilahnya, lebih dominan walaupun suaranya bocor, semacam itu. Jadi hanya untuk semacam itu aja, bukan untuk merekam agar suara yang lain terisolasi, enggak ya. Jadi biar suara yang berbicara itu lebih dominan dari suara alam atau suara natural sekitar kita, kurang lebih seperti itu. Nah, karena tipenya mic condenser, maka dia tipikalnya adalah sensitif. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan mic lavalier, pengen suaranya itu bersih dari suara noise sekitar, nah teman-teman bisa menyiapkan area atau tempat syuting yang ibaratnya memang sudah dipersiapkan untuk suara alamnya hening atau sunyi, bisa di studio atau mungkin di tempat yang tidak ada suara berisik kayak kendaraan, kayak orang rame, ada orang makan dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman merasa dengan hal semacam ini cukup, ya sudah, tidak ada masalah. Dan kalau untuk ngerekam semacam kayak acara, pengajian dan lain sebagainya, ya seperti yang pernah saya bahas di video saya yang dulu, itu saya lebih memilih mic dinamik karena suara lebih benar-benar fokus. Artinya mic dinamik bisa mengisolasi dari suara noise dari luar. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.